Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Azrina binti Muhammad Fauzi daripada Kolej Komuniti Segamat Johor akan membentangkan satu kajian yang bertajuk Kajian Tahap Kepuasan Bekerja di Kolej Komuniti Segamat bagi tahun 2023. Kajian ini dilaksanakan bersama rakan pendidik saya iaitu Teknologis Nazila binti Masdo dan Teknologis Muhammad Hisham bin Sidi Ahmad. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pengenalan, penyataan masalah, objektif kajian, kajian literature, metodologi, dapatan kajian dan perbincangan serta kesimpulan bagi kajian ini. Kolej Komuniti Segamat Johor adalah institusi yang terletak di Parlimen Sekijang iaitu Bermukim Sungai Segamat yang menjadi denyut pendidikan bagi pelatihan teknik dan vokasional di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi bagi daerah Segamat dan Negeri Johor Darul Takzim. Kepuasan, mengikut definisi Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi yang keempat membawa maksud perihal puas, kelegaan, kenikmatan dan kesenangan. Secara amnya, kepuasan melibatkan keadaan di mana seseorang mengalami perasaan puas hati atau kehendak mereka yang telah dipenuhi dalam pelbagai konteks seperti kepuasan bekerja, kepuasan diri dan kepuasan emosi. Dalam meningkatkan produktiviti di kalangan pekerja serta penentuan kejayaan bagi sesebuah organisasi dalam menyediakan penyedia tenaga kerja berpengetahuan dan kompeten. Satu kajian kepuasan bekerja telah dilaksanakan bagi mengenal pasti ke tahap kepuasan pekerja di Kolej Komuniti Segamat yang terdiri daripada kalangan staf akademik dan bukan akademik. Pemasalahan kajian. Petunjuk prestasi utama KPI di mana penentuan sasaran telah ditetapkan dan menjadi kayu ukur bagi kejayaan organisasi. Penetapan KPI bagi KKS adalah berdasarkan kepada Kamus KPI JPKK yang disediakan oleh Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti bagi tahun 2023 yang akan dikeluarkan pada setiap tahun. Terdapat pertambahan KPI baharu dengan sasaran yang agak tinggi pada tahun 2023 dan salah satu KPI tidak mencapai sasaran yang ditetapkan. Dalam memastikan sasaran KPI tercapai pada tahun berikutnya adalah penting bagi memastikan tahap kepuasan bekerja di kalangan staf KKS berada pada tahap yang baik. Terdapat dua objektif kajian. Yang pertama iaitu mengenal pasti tahap kepuasan bekerja di KKS dan yang kedua adalah mengenal pasti faktor yang mempengaruhi tahap kepuasan bekerja di KKS. Terdapat empat kertas kajian lalu yang dirujuk berkenaan kepuasan bekerja. Pertama, Samsudin dan Rindam pada tahun 2018. Kepuasan bekerja yang tinggi adalah perkara penting yang memberikan impak positif kepada prestasi seseorang pekerja dan kecemerlangan sesebuah organisasi. Melalui kajian Nur Hamizah dan Tajuk Arifin 2021, kepentingan kepuasan bekerja di sesebuah organisasi dalam menghasilkan kualiti kerja yang cekap di kalangan pekerja. Seterusnya, MIHAT pada tahun 2020, refleksi bagi kepuasan bekerja seseorang individu adalah melalui prestasi kerja yang dipamerkan dalam menyelesaikan tugas. Dan Syawal Sahid dan Fahanah Nabilah 2022, apabila pekerja seronok dengan kerjanya, maka segala tugasan dapat dilaksanakan dengan cemerlang dan mencapai kualiti kerja yang terbaik. Seterusnya, metodologi. Kaedah pengumpulan data adalah secara kuantitatif dengan menggunakan instrumen kajian iaitu satu set soal selidik menggunakan aplikasi Google Form. Hasil dapatan kajian ini dianalisa dengan menggunakan perisian SPSS dan dinyatakan dalam nilai skor min, peratusan dan kekerapan. Empat konstruk soal selidik iaitu demografi, iklim organisasi, persepsi terhadap tugas dan kemudahan pejabat. Skala Likert 5 di mata digunakan bagi kajian ini. Satu kajian rintis telah dilakukan terhadap 5 orang responden. Keputusan analisis menunjukkan nilai kebolehpercayaan crossbar alpha adalah 0.971 bagi keseluruhan item. Bagi dapatan kajian, demografi responden, jantina lelaki dan perempuan tidak menunjukkan perbezaan ketara, di mana 32 orang lelaki dan 31 orang responden perempuan. Seterusnya, majoriti responden berumur 41 hingga 45 tahun seramai 31 orang. Bagi tempoh perkhidmatan, pekerja yang berkhidmat selama 11 hingga 20 tahun adalah seramai 57.1%. Bagi pencapaian akademik tertinggi, majoritinya mempunyai sarjana muda,
iaitu seramai 27 orang. Bagi status pekerja, kebanyakannya adalah berstatus berkahwin dan hanya seorang ibu tunggal dan 6 orang responden adalah berstatus bujang. Bagi kumpulan perkhidmatan, staf akademik adalah seramai 43 orang dan bukan akademik adalah seramai 20 orang responden. Seterusnya, dapatan kajian bagi iklim organisasi. Terdapat 10 item soalan yang diedarkan kepada responden. Skor mean tertinggi adalah pada 4.32, iaitu item ke-6, peluang untuk melibatkan diri dalam aktiviti atau program yang boleh mengeratkan hubungan dan kerjasama antara warga. Di Kolej Komuniti Selamat, pelbagai aktiviti yang dilaksanakan antaranya program team building iaitu kerja berpasukan dan aktiviti perhimpunan bulanan yang mengumpulkan semua warga kerja. Seterusnya, bagi skor min terendah adalah pada 3.87, iaitu keprihatinan pengurusan atasan terhadap kebajikan dan permasalahan warga Kolej Komuniti Segamat. Ini mungkin disebabkan oleh faktor pengurusan atasan yang seringkali memberikan info ataupun arahan tugas di luar waktu pejabat. Secara keseluruhan, min yang diperolehi bagi iklim organisasi adalah sebanyak 4.17, iaitu pada tahap interpretasi yang tinggi. Bagi dapatan kajian persepsi terhadap tugas, terdapat 10 item soalan. Bagi skor min tertinggi adalah pada 4.49, iaitu item ke-10 berkenaan hubungan dengan rakan sejawat. Bagi skor min terendah adalah pada 3.92, item yang ke-6, berkenaan penyelia atau ketua membuat pembahagian tugas secara adil tanpa dipengaruhi unsur peribadi. Ini mungkin disebabkan oleh faktor keselesaan seorang ketua atau penyelia itu sendiri terhadap pekerjanya berkaitan komunikasi ataupun cara kerja pekerja itu sendiri. Bagi skor min keseluruhan masih berada pada tahap tinggi iaitu pada 4.15. Bagi dapatan kajian terakhir adalah berkenaan kemudahan pejabat. Skor min tertinggi adalah 4.59 bagi item pertama, kemudahan komputer di meja pejabat. Ini disebabkan di Kolej Komuniti Segamat, setiap pekerja disediakan sebuah komputer di meja masing-masing bagi memudahkan urusan kerja. Seterusnya, bagi skor min terendah adalah 3.44 berkenaan kemudahan untuk rekreasi atau sukan disediakan. Ini mungkin disebabkan oleh faktor kedudukan Kolej Komuniti Segamat yang berada di lot rumah kedai yang menyebabkan fasiliti ini tidak dapat disediakan dengan sebaiknya. Namun begitu, pihak pengurusan telah memperuntukkan kewangan yang sesuai bagi memastikan kemudahan ini dapat disewa di tempat lain. Seterusnya, bagi keseluruhan min bagi item kemudahan pejabat masih berada di tahap yang baik iaitu 4.12. Kesimpulannya, kajian tahap kepuasan bekerja di Kolej Komuniti Segamat memperolehi skor min pada tahap tinggi iaitu 4.15. Hasil dapatan kajian merupakan indikator yang penting dalam memastikan pekerja dapat memberikan komitmen dalam melaksanakan tugas dan bermotivasi untuk mencapai hasil kerja yang baik. Dapatan ini juga penting dalam memastikan kesediaan warga kerja dalam menempuhi cabaran dan perubahan semasa dalam sektor pendidikan tinggi. Namun begitu, masih ada usaha yang perlu dilakukan bagi menambah baik tahap kepuasan bekerja terutamanya berkaitan kemudahan pejabat di organisasi. Dicadangkan, pihak pengurusan dapat memohon peruntukan bagi menambah baik kemudahan sedia ada agar persekitaran pejabat dan ruang kerja yang lebih kondusif memandangkan organisasi telah beroperasi melebihi 20 tahun. Seterusnya, menambah baik kemudahan rekreasi dan sukan iaitu bilik gimnasium di organisasi agar diubah suai agar lebih menarik dan dapat digunakan dengan sebaiknya. Sekian sahaja pembentangan dari saya. Terima kasih.